derita ku jalani, langit bumi bersaksi. Derita ku jalani, tak juga aku mengerti. Misteri dunia ini, misteri dunia ini, langit bumi bersaksi. Derita ku jalani, langit bumi bersaksi. Derita ku jalani, tak juga aku mengerti. Misteri dunia ini, misteri dunia ini, ya Rabbi terangi lorong jalan ini. Jangan biarkan gelap menyelimuti, penuh harap petunjukmu ya Ilahi. Apa arti kehidupan yang berduri? Langit bumi bersaksi, derita ku jalani, tak juga aku mengerti. Misteri dunia ini, misteri dunia ini, langit bumi bersaksi, derita ku jalani, langit bumi bersaksi, derita ku jalani, tak juga aku mengerti. Misteri dunia ini, misteri dunia ini, hanya padamu nasib aku mengadu, penuh ketulusan memohon padamu. Teguhkan jiwa, raga juga niatku, mengabdi tulus penuh takwa padamu. Langit bumi bersaksi, derita ku jalani, tak juga aku mengerti. Misteri dunia ini, misteri dunia ini, misteri dunia ini. Masya Allah. Thank you, Kak Dika. Emang penghayatannya Kak Sulis tuh beda ya. Jadi gak sabar nungguin besok. Karena besok Voice of Ramadan akan kedatangan teman-teman dari Sabian. Dan Sabian akan duet sama Kak Sulis pertama kali. Itu dia ya. Aku udah bertahun-tahun karena aku cuti ini kan aku memang ya karena aku cuti aku bener-bener gak bisa kenal Nisa. Juga gak pernah bisa berkesempatan satu panggung dengan Nisa. Makanya ini panggung pertama yang akan mempertemukan aku dengan dia, di mana aku tiap hari dapat tekan di IG. Kayak duet dong sama Nisa, duet itu banyak banget kayak bener, gitu. Bahkan jadi, fansnya kan ada yang mulai ya membanding-bandingkan lah, eranya Sulis lebih oke, sekarang Sabian lebih oke. Tapi mereka akhirnya ketemu di panggung ini kan luar biasa. Ya Kak Dika, aku sebenarnya juga gak mau membanding-bandingkan ya, gitu. Betul. Artinya Nisa dengan eranya, aku juga dengan eraku. Artinya setiap orang punya momentum masing-masing. Betul. Dan di sini bagi aku kita sesama pelantun sholawat, sesama musisi itu harus saling support. Satu dengan yang lainnya harus saling melengkapi. Makanya aku nunggu-nunggu banget kapan dia datang ke sini. Dan besok dia udah janjian. Udah komunikasi ya sama Anissa ya? Udah. Okay. Mudah-mudahan sih besok ada kejutan yang siapkan teman-teman Sabian. Khususnya harus dinanti-nanti banget nih, Sabian akan berduet sama Kak Sulis. Terima kasih Kak Sulis, silakan kembali ke kursi.